demi Allah, sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Sampai-sampai Ubay bersumpah untuk itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kami. Mencari malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Lailatul Qadar ini khusus ada surah Al-Qadr ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rasulnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan itu, malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW bersabda tentang malam ini dalam hadis Bukhari Muslim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Juga Rasulullah SAW bersabda, man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang memang bangun sebagai usaha di Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan malamnya, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Telah dinukil dari sebagian salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wahai orang yang menyia-nyiakan umurnya, kejarlah segala yang terluput atas dirimu pada malam Lailatul Qadar itu, sebab malam ini ialah sebagai pengganti umur. Beramal pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu niscaya merugi. Malam itu datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil, dan lebih diharapkan lagi pada malam ke-27. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab, dan ia berkata, demi Allah, sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Sampai-sampai Ubay bersumpah untuk itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kami, yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya. Dan dalam kitab Sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang aku baca bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu? Kata Rasulullah SAW, bacalah dan perbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Lailatul Qadar, teman-teman, yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, artinya semua amal Anda dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai di situ. Tapi Anda bayangkan, teman-teman, kalau pas Lailatul Qadar, toh kita juga semua akan melaluinya. Insya Allah selama Anda masih hidup, dan semoga Allah panjangkan umur kita, insya Allah kita dapat Ramadan-Ramadan terus yang berlipat yang akan datang. Maka kalau malam Lailatul Qadar dan terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, bahkan sebagian salafus saleh tidak mau lagi yang membedakan mana ganjil dengan mana genap di 10 terakhir Ramadan karena adanya perbedaan waktu dengan tempat lain. Ya, kalau misal besok seragam semua dunia puasa bersamaan, bagus. Tapi kalau tidak, misalnya seperti sering terjadi, Saudi lebih dulu, Indonesia lebih lambat, maka yang mana malam ganjilnya? Itu yang mana yang malam 27-nya? Maka lebih baik kita mempersiapkan diri di 10 terakhir semuanya itu dengan memaksimalkan ibadah. Karena sekali Anda ucapkan Subhanallah pas di Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan pahalanya membaca 83 tahun plus 4 bulan. Bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, semuanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan atau 1000